push, boom. Wah, 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 nggak gitu ya. Sini, sini, sini. Makan nih, bow. Charger attack, nice. Kena headshot, gila. Gigi gak gua nih. Jump shot, gila. Anaknya teh jump shot, adik-adik. Oh, itu. Nah, dia kena tombaknya Toshi kayaknya. Toshi pelakunya, guys. Memang iya sih, Toshi pelakunya cuma kayak. Oh, gila, gua one hit, gini. Kill juga, sakit juga. Kita akan melawan siapa? Tentu saja melawan dua bos harusnya. Mari kita TP. Di mana tempat TP-nya? Gue kehilangan tempat TP. Tempat TP di mana, Cok? Eh, gue mau turun jauh. Ya udah, kepalang turun ya. Ha. Let's go. Lah, mati. Ya aneh banget. Itu enggak tinggi-tinggi. Jauh lagi. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, kenapa? Kenapa jauh lagi? Kalau Roblox kapan tuh Roblox? Pas streaming panjang. Roblox sih pas streaming panjang lagi sih, guys. Tunggu 10.000 subscriber, kita subaton lagi. Masih lama. 10.000 subscriber. Atau at least penonton gua udah step streaming 10 lebih lah. Kalau udah step hari 10 lebih, mungkin gua bisa main Roblox lagi ya. Gua lagi eksperimen kan. Tanggal berapa tuh Roblox yang gua main doors pada saat gua subaton akan gua upload kan. Nah, kalau penonton Roblox di situ bisa mencapai 1000 sih gua akan main Roblox ya, guys. Kalau penonton di video Roblox gua yang door nanti gua akan upload soalnya. Sekitar tanggal berapa gua upload udah gua jadwalin. Kalau misalnya yang doors itu bisa nyampe 1000 penontonnya, mungkin gua akan main Roblox lagi. Kita streaming Roblox lagi, adik-adik. Ayo, makanya apa? Bikin 10.000. Bikin 1000 deh. Bikin 1000 penonton di Roblox gua yang doors nanti gua akan upload. Yang bekas streamingan subaton gua re-upload. Di atas 1000 lah. Like-nya nyampe 100 gak apa-apa. 50 deh. Like 50, penonton 1000 gak apa-apa, guys. Di video tersebut nanti gua akan main Roblox. Kalau video Roblox gua yang doors bisa nyantuh, baru kita live stream Roblox, adik-adik. Let's go. Mari kita melawan bos. Tunggu, sebelum kita melawan bos, kita saving dulu. Takutnya malah kita meninggal. Karena nih melawan bos yang ini kita tidak bisa menggunakan skill-skill yang aktif kita, guys. Let's go. Mari kita menuju Roshi. Siapa? Toshi. Kenapa Roshi? Ingat-ingat. Pas Roblox gua yang doors gua upload, buat itu 50 like dan 1000 yang nonton. Yang doors itu. Ya, lu kan udah nonton Jerry pas gua streaming subaton. Gua cuma re-upload doang. Baru kita nonton main Roblox. Mungkin gua di Roblox lu main game-nya yang game-game horror ya, guys. Gua enggak akan main game-game yang lain. Kita mencari game horror di Roblox. Let's go. Dan ya, mari kita bertemu dengan saatnya kita melawan bos sang bos Toshi. Dimana kamu Toshi? Toshi, dimana kamu Toshi? Mari kita release intrek. Kita summon Toshi. Terlalu. Gua lihat-lihat agak drop FPS ya. Gara-gara ini nih, gara-gara beberapa apps nih. Oh, ini gak drop FPS, guys. Di gua tuh gak drop FPS, sorry banget ya kalau di kalian agak nge-lag dikit. Wah, malas banget anjir gua re-upload nge-lag gini sih, capek ya. Selama ini ada pembalap. Kita bebaskan. Saatnya kita bebaskan. Let's go. Your will is strong, the spirit guide. Tuh, kamu adalah the mountain is mine. Tuh, dia cuma demi apa? Demi kekuatan. I took to save my people. Lu gak save people lu, Toshi. Lu tuh malah bikin kacau ke semuanya.
saatnya kamu pergi dari sini. Ya, gua akan men-challenge you. Come. Tapi dia enggak ini ya, enggak berubah jadi corruption anjir. Korup tapi. Nih, makan nih. Duta slomo, makan duta slomo. Wah, dibalikin lagi, GG juga nih orang. Sedikit ge. Enak aja lah. Makan nih, boom. Cukup ini. Kena pasti pacar. Sini kamu duta. Duta. Kemah tuh orang. Mampus. Boom. Wah, enggak gitu ya. Sini. Makan nih, bow. Charger attack. Nice. Kena headshot gila. Gigi enggak gua nih. Jump shot. Gila, anaknya teh jump shot adik-adik. Enggak bisa jump shot lagi. Wah, tidak kena. Wah, gua malah ngerilis. Bentar. Bos gua mati tiba-tiba, guys. Abis baterainya. Bos gua tiba-tiba abis baterai, adik-adik. Sebentar. Gua ganti mouse dulu. Kenapa tiba-tiba abis baterai? Ntar gua cek dulu. Kalau mouse gua ganti baterai pas gua colokin mouse baru, kamera gua suka tiba-tiba berhenti. Enggak kan? Nah. Tiba-tiba mouse gua nih. Jump shot, headshot, mampus kau. Jump shot, gua mau jump shot, nggak bisa. Mampus kau, gila headshot, makan tuh headshot. Gimana rasanya diserang biji? Boom. Aduh, gak ke kontak. Itu heal. Wah, GG juga ya. Gua akuin cukup GG. Sini nih, hilang nih orang, gua udah pakai. Sini, mampus kau. Charger attack, boom, mati dikit lagi. Wah dia berubah kah? Ayo Rod, kita rilis dia, kita rilis, let's go, kita bebaskan. Kuatkah? Gak kuat. Biji gua pada mati. Tidak, biji-bijiku. Tidak, biji-biji hitam. Malika, kedelai hitam pilihan. Together they are quite powerful. But I have faced them. Wah, tidak. Wah, dipengaruhi. Biji-biji hitamku, tidak. You may think you know these creatures. Oh, kita akan melawan Rod kah? Melawan ini. Melawan corruption Rod. Kita akan melawan Oh, dia pengen balik. Tidak, biji. Oh, kasihan banget biji hitam. Biji hitamku, tidak. Ternyata perjalanan kita belum selesai, adik-adik. Dan ya, ada suara hujan ya, sorry banget. Di Amerika Kuri lagi hujan lagi, bagus, mantap. Defeat Corruption Society. Sekarang kita tinggal, kita akan melawan Corrupted ini kah? Corrupted biji kah? Oh iya dong. Wah, Mountain Shrine, kita sudah sampai Montra. Please the Mountain Shrine. Wah, HP gua adik-adik, HP gua tipis. Kalian lihat HP gua tipis banget. Para roh, bantu aku. Aku sudah tidak punya biji. Biji. Agak ambigu ya. Gua bilang aku sudah tidak punya biji agak ambigu. Wah, coy. Ini gimana nih? Gimana nih, apakah happy ending adik-adik? Apakah Kena akan selamat? Apakah Kena akan selamat, adik-adik? Kita lihat. Pada biji-biji hitam. Biji-biji hitam. Oh, ini dia, guys, kreatornya. Jadi, si biji-biji hitam itu aslinya ini, guys. Dia pecah-pecah jadi kecil-kecil. Corrupted Rod Gun.
Tidak trendy. Wah, oh, SP gua sih tebel, masih tebel sih. Cuma ini enggak. Oh. Oh, gua tahu kelemahannya. Ah, gua tahu ini mah ejet. Ah. Enggak jadi ejet. Ampun. Udah kayak lawan Boreas ya. Aduh, enggak gitu cara mainnya. Gua lihat mampus. Terus mana lagi? Jelek banget ya monster ya. Gua lihat. Udah. Oh, masih ada. Ya, kalian enggak usah ganggu dong. Bukan ganggu anak-anak. Anak-anak Dajul satu. Enggak usah ngindar anjing. Bikin semua ini jadi mudah, enggak usah ngindar. Nah, kayak udah. Percuma gua ngambilin. Nih, makan nih. Wah, ini sih skill-skill gua sih enggak ada sih, agak ribet ya. Gua pengen biji-biji hitam. Kedelai hitam pilihan. Minggir kalian semua. Kita kembali lagi. Kita mulai lawan lagi, guys. Kita lawan lagi sih. Masih belum. Sekarang ada wood. Hampir. Mampus. Gua percuma sih, apa namanya? Mampus. Ah. Gua pengen duta slow-mo. Wah, gak kena counter attack gua. Gara-gara itu dia yang nyala. Sini. Mampus. Sini mati kan. Satu lagi, mati. Oh enggak, lagi mati. Enggak mati juga. Ah, yaudah enggak apa-apa, let's go. Lah, kok belum? Apa nih? Oh, kita bebaskan. Ambil. Caranya gimana? Oh, pukul. Nah, biji, let's go. Udah kembali biji gua. Ada berapa tuh biji gua? 4. Gak apa-apa. 4 biji berguna, 4 biji. Let's go, sini kau. Demi menghancurkanmu, aku sudah punya biji. Gua tahu kelemahan lu. Mampus. Mana lagi kelemahan lu? Oh, duta slow-mo. Kita pakai duta slow-mo adik-adik. Mati anjir. Kena pas. Nah, duta slow-mo, let's go. Gimana ya kelemahannya? Oh, itu dia. Mampus kau. Gede bukan berarti kuat. Gede tuh malah jadi lu target ya. Kita duta slow-mo lagi. Boom. Duta slow-mo. Wah, gue liat ya. Ketepel lagi gua. Ya ampun. Lagi asik-asik jadi duta slow-mo. Sekarang main parkour gaming. Parkour gaming sini. Ha. Tush. Mana? Oh, ini. Wah, yang enggak nyampe dong. Kesana dulu ya. Kok enggak bisa? Gua harus kemana? Bentar, gua harus loncat kah? Bentar. Gimana caranya gua ngelempar ke arah sana coba? Enggak nyampe, guys. Bentar. Wah, gimana caranya? Bentar. Hop. Bisa atau gue lompat? Coba gue lompat deh. Oh, lompat ternyata emang harus agak sedikit jump shot ya. Ternyata emang harus sedikit parkour gaming. Hop, tes. Shing, let's go. Ayo bijiku, kita akan hancurkan corrupted kamu. Masih ada. Semua biji gua. Aduh. Nah. Udah banyak biji gua. Let's go biji-bijiku. Kita selesaikan ini semua. Kita selesaikan apa yang sudah dimulai oleh Toshi. Kita slow lagi. Lu
gak bisa apa-apa kalau kena duta slow-mo, mampus kau. Nah, gua tinggal cari kelemahan lu deh. Gimana anjir, gak ada lagi kelemahannya gua liat-liat. Oh, gua kena corrupted. Gak ada, tidak. Bentar, orang-orang ini perlu kelemahan biji gua dong, ada anjir. Kita tinggal nyerang doang kah? Wah, gak nyebelin ya api-apinya. Kita bunuh. Aduh, gua mau bunuhnya gimana? Ini udah kayak main stumble, guys. Gua lihat bentar. Bunuh satu, terus bunuh lagi ini. Udah full. Wah. Rotnya mana? Rot guard-nya? Cabut dia, anjir. Jadi lu pengen lihat gua dari kejauhan. Boleh. Ah, enggak sopan. Makan di duta slow-mo. Gak bisa loh. Kelemahan dia mana, koi? Guys, gak ada kelemahan dia, anjir. Oh, itu. Nah, dia kena tombaknya Toshi kayaknya. Toshi pelakunya, guys. Memang iya sih, Toshi pelakunya cuma kayak... Oh, gila, gue one-hit, one-hit gini. Skill juga, sakit juga skill gue. Sini. Gak bisa. Oke, nice. Gue kalau tembak matanya bisa gak? Kayaknya gak bisa nih. Ini kan cuma ngindar-ngindar doang. Cuma juga gue pakai duta slow-mo, dia udah gak bisa di-hit, anjir. Duh. Au! Gila kena. Sini dong, lagi dong. Oh, itu ada dua. Gimana cara ngelepasinnya? Ada dua tombak itu. Coba kita pakai duta slow-mo. Dia malah mundur si anjing itu. Mana ada Jun, ada. Wah, gak kena. Heal dulu. Sabar. Susah banget. Harusnya nih jadi gampang lawannya kok. Aduh, kena corruption. Au. Mati kau. Kakak kena. Miss. Oh, itu udah nyala. Ayo, Rod. Patahkan. Nah. Tinggal satu lagi. Tinggal satu lali, let's go. Mati. Nah. Gampang ini wanted. Au. Wanted doang nih, mah. Nah, udah. Sini, gampang ini. Tinggal edge, tidak kena. Tinggal satu tombak lagi, let's go. Bom. Kita main rasengan. Kita tinggal main rasengan doang, guys. Tinggal nunggu dia beraction. Cuma tinggal satu hit. Oh, hampir kena. Satu hit, lagi. Satu hit, ah ini mah ejet, guys. Ejet gimang ya adik-adik. Nah, let's go. Ayo Rod, lepasin. Nah, udah bebas kah? Kita bersihkan. Let's go. Apakah kita dapat? Kita pakai charger attack biar dramatis. Boom. Corruption. Biji sudah kalah. Oh, mereka bebas. Nah, saatnya kita rilis Toshi, guys. Apakah dia akan merasa bersalah, guys? Kita lihat ya. Halo Toshi, apakah kamu baik-baik saja? Kita lihat ya, guys ya. Apakah dia menyesal? Oh, dia menyesal, guys. Our ancestor dia terlalu percaya dengan kekuatan yang ada di Mountain Serin. Its waters nurtured our village. Waters nurtured tuh, oh dia mengnutrisi air di kampung ini. Strengthened our connection to the spirit realm. Strengthened tuh apa artinya? Pokoknya dia
sangat berkoneksi di spirit realm-nya lah. I could not understand why he would betray us. Tuh dia enggak ngerti kenapa yang di sana tuh mengkhianati kita gitu. Oh, dia tuh awalnya kebencian, guys. Was crumbling. And the people looked to me. Dan rakyat tuh ngelihat dia untuk menemukan jawaban ya. Jadi sebagai ketua RW ya Toshi ini. I failed them. Tuh, dia menolak semuanya. As life drained from the village. Oh, gara-gara kena wabah kan. Situasinya kayak ini kenapa bisa ada wabah di kota ini? You should take action. Jadi corruption itu connected to the balance of the land. Gua ambil makan mah oke rezeki izun. They are part of a natural cycle. Oh, jadi situasinya kayak nyesel gitu loh. Tuh, dia masih marah gitu. It's time to look for a new home. Your faith in the old ways has blinded you. Tuh, dia tuh udah dikasih saran. Kita tuh harus membalancekan ini. Tapi Sosi tuh ngerasa kalau orang-orang yang di creator yang di Mountain Serene tuh pelindung hutan tuh mengkhianati dia gara-gara hutannya terkena korupsi dan para rakyatnya meninsoi. Sebagai ketua RW dia merasa bertanggung jawab adik-adik. Zajiro, you have the power to stop this. We should try it out. Jadi dia malah Sutoshi malah pengen, wah dibunuh kah? Dibunuh coy. Dibunuh adik-adik. Tuh si Toshi malah ngelawan kreatornya. Padahal kreatornya itu sebagai balance, ya nggak sih? Why are you punishing? Kenapa kamu menghukumku? Menghukum warga rakyatku? Kamu kenapa melakukan? Kamu kenapa melakukan itu? Tapi lebih kerenannya nih ya dibanding pas jadi corrupted nih jelek banget. Beberapa banyak lagi warga harus meninggal. Why? Kenapa? Kasih tahu aku. Don't turn your back on me. Listen to me. Malah dibunuh. Dibunuh jadi makin parah kan corruptionnya. Oh enggak deh. Jadi emang cuma banyak ya nggak balance aja. Terus pas dia mati, corruptionnya jadi gede. Jadi yang kena semuanya guys, gara-gara Toshi semuanya kena adik-adik. Nah ini yang ngebuat corruptionnya nih energi ini. Makanya yang di kisah si Taro, yang di kisah si Adira ada kan yang kayak ledakan gitu. We devoted ourselves to you. Dia malah kayak ini mah kayak penggulingan kekuasaan ya, we devoted yourself. Penggulingan kekuasaan anjir. Ya ibarat kata lah ini tuh tuhannya mereka lah. We don't need you. Nah gara-gara mati jadi tidak balance guys, makanya banyak corruption di seluruh gunung ini. Toshi ini gegabah nih. Bocah labil jadi ketua RT. RW. Oh, nah, ada ledakan kan. Nah, ledakan ini nih. Ya, ini semua cerita nih. Jadi semuanya jadi ya, mending soil lah. Zajiro once told me, change was an essential part of life. Ah, gegabah. He understood the Lord God's purpose. Fear drove my actions, and I destroyed something beautiful. Aku
menghancurkan sesuatu hal yang cantik. If I had just listened to jika aku mendengarkan Jajuro, how many could have been saved? Berapa banyak yang akan selamat? Kan goblok kamu. Emang penyesalan tuh datangnya terakhir, adik-adik. We're not meant to suffer such pain. Penyesalan selalu datang di akhir-akhir. But it can imprison us. Change who we are. Merubah kita semua. Your torment has lasted long enough. Nothing will change what happened here. Sesuatu tidak akan berubah apapun yang terjadi di sini. Kamu harus memaafkan diri kamu sendiri untuk agar area ini kembali pulih. Jadi udah jadi kota hantu aja ya. Come, Toshi. Our time here is over. Bebas deh. Selesai deh, semua arwah sudah tenang di alam sana deh. Biji tampu akan gabung lagi kah menjadi God lagi? Goodbye, Kena. Goodbye, Kena. There is only one spirit left for you to help. This only one spirit left for you to help. Letting go, meditate on the mountain stream. Let's go. Kita meditasi, adik-adik. Tadi gue pengen save game dulu. Kita di MT ini. Let's go. Mari kita akhiri segalanya. Gue akan meditasi di tempat ini, guys. Let's go. Meditasi. Tamatkah? Akhirnya perjalanan kita tamat, guys. Sedikit lagi. Oh, biji-biji. Oh, ini biji-biji masih ada nih, biji-biji. Goodbye, little friend. Goodbye, little friend. Ayo para biji bersatu lagi lah. Biar kalian jadi gatrot lagi. Apakah dia akan jadi gatrot lagi, guys? Oh, ini yang ini kecil ya. Kepalanya. Yang punya rambut hijau sendiri. Musik Indolet. Oh, jadi Gatrot lagi, guys. Berubah lagi dia. Jadi lagi. Nah. Kan ganteng lagi. Yang tadi tuh jelek, anjir. Yang corruptionnya jelek banget. Kalau ini kan bagus kayak kucing. Pala rusa. Padahal pas kita gabungin tuh palanya kayak rusa gitu ya. Ternyata pala dia beneran, guys. Dia kan ngegabung. Pas kita pakai air-air ngebentuk ini. Ini udah kayak kisah Tom Sancong pergi ke barat. Ini kayaknya pergi ke Mountain Shrine. Gak asik tamat. Gak asik tamat. Lu cuma nonton ending doang ya. Go, perjalanan kita sudah selesai, adik-adik. Dan Kena Bridge of Spirit sudah tamat. Embers left, Hunter's Feet, Hanson, dan ya. Cukup menyenangkan, gue sangat suka banget dengan gameplaynya, gue sangat suka dengan storynya tentu saja. Ini cukup mengasihkan untuk sekelas game ini. Gue beli waktu itu lagi diskon juga sih, tapi ini gokil banget. Ini game keluarin 2021, waktu itu gue belum bisa mainin, sekarang udah bisa mainin. Ini cukup ciamik, gue suka banget. Musiknya asik, gameplaynya seru, ceritanya mantap. Adik-adik sangat menyentuh hati semuanya. Dari kita pembebasan Taro, dimana dia berpisah dengan adik-adiknya. Lalu pembebasan Adira, dia berpisah dengan adiknya juga, guys. Yang gua kira mereka pacaran, padahal mereka adik kakak.
Terus yang terakhir juga Toshi yang merasa menyesal gara-gara dia semua area dekat Mountain Shrin terkena imbasnya gara-gara dia membunuh Rat God-nya, guys. Ini oke banget sih, gue suka banget. Kalau kalian pengen mainnya juga, ini sangat worth it adik-adik. Beli aja, mungkin sekarang harga di sekitar 100 berapa, gue juga lupa. Ini sangat worth it dimainin, gameplaynya mungkin sekitar full gameplaynya mungkin sekitar 8 jam ada kali ya. Iya, 8 jam kayaknya ada deh. Kalau kalian mainnya speedrun mungkin 4 jam juga cukup. Kalau gue kan banyak muter-muternya ya. Jadi seru banget, worth it banget buat dibeli, guys. Kalian bisa mainin aja. Main It Takes Two bang, gak punya pacar. Nanti gue mainin ketika gue punya pasangan ya guys ya. Dan itu punya istri atau punya pacar, baru kita main It Takes Two. Dan ya, gameplay in A Bridge of Spirit. Ini di part 9, berarti thank you banget yang nontonin sampai akhir guys. Mulai dari part pertama, part kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, kesembilan. Thank you banget yang nontonin. Dan kalian juga kalau saya pengen nontonin replaynya juga bisa guys. Di playlistnya ada playlist Kena Bridge of Spirit. Kalau misalnya ternyata kalian males kan nonton replay live stream ada sejam-sejam, kalian bisa nontonin konten videonya. Karena di konten videonya gue potong-potong setengah jam guys. Jadi kalian bisa tonton tanpa harus anjing panjang banget nih sejam males. Nah abis kalian harus kayak gitu, kalian tinggal tonton yang 30 menit ya guys. Kita skip aja. Dan akan kita akhiri sepertinya streaming kita kali ini nih. Yeay, gue nonton sampai akhir. Masa iya? You have unlocked new game plus, new challenge, hidden secret await. Oke. Gimana new game plus itu gimana? Continue. Pilot Mountain Scene, Pilot Mountain Scene. Tuh, kita coba gue masuk dulu aja lah ya. Kita coba masuk dulu. Ya gue nonton sampai akhir. Kamu nonton pas endingnya doang, anjay. Dudut. Lalu gue pengen masuk dulu baru gue tutup ya. Karena ada beberapa hal yang kayak ini gak bisa di skip apa. Cukup. Ini gue bener-bener ngulang lagi dari awal. Bentar guys. Tadi lu guys, sebelum gua tutup gua lihat lu nih, gua ngulang lagi dari awal ga? Soalnya ada beberapa hal yang belum gua kerjain kan, gua tinggalin tadi. Belum gua 100%in. Ngulang lagi dari awal buat apa ya, tapi... Oh, oke. Iya, ngulang lagi dari awal sih, cuma bukan ini yang gua mau. Tapi ya kayaknya oke, kita tutup aja. Gua nanti akan nyari lagi tapi gua akan tutup dulu di sini. Oke guys, thank you buat yang nontonin, thank you buat yang nontonin live stream ini, thank you buat udah like, thank you buat udah komen. Dan ya gua akan kasih tahu ada fitur baru lagi di sini. Apa guys? Fitur Imagine Coin. Di mana Imagine Coin bisa kalian dapetin dengan cara nontonin stream ini dan komen guys. Dan Imagine Coin ini bisa kalian cek dengan tanda seru Imagine Coin di komen. Tanda seru Imagine Coin. Di komen kalian ketik aja itu, nanti kalian akan ngecek kalian udah dapetin berapa Imagine Coin. Dan untuk tokonya kalian bisa cek di beberapa chat Streamlabs gua atau bot Streamlabs ada toko buat nukerin Imagine Coinnya. Nah ya, itu fitur baru untuk interaksi kita guys. Jadi kalian bisa dapetin Imagine Coin dan kalian bisa beliin beberapa hal ya untuk men-challenge gua, atau bisa kalian juga buat beli membership atau beli merchandise Imagine Coinnya. Pokoknya banyak dah fitur Imagine Coin ini, banyak banget manfaatnya bisa kalian terima di live stream biar agak lebih interaktif dan kalian juga nonton ini nggak terlalu sia-sia. Dan thank you buat yang nontonin, thank you buat yang udah like, comment, share, subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. See you guys, bye-bye. Tapi at least, Kena Bridge of Spirit sudah tamat. Bye-bye.